Halo Kon Fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setiakusuma. Dalam konten kali ini, saya akan membahas mengenai tutorial editing menggunakan smartphone, yaitu dengan menggunakan aplikasi Lightroom. Nah, mungkin dari aplikasi Lightroom ini mempunyai tema-tema ya. Meskipun memang konten-konten sebelumnya saya sudah membahas mengenai Lightroom, tapi sekarang saya akan membahas mengenai tema Darktone. Oke. Nah, Darktone ini memberikan nuansa gelap ya. Jadi foto-fotonya nantinya akan dihasilkan atau diediting yaitu agak-agak gelap lah ya. Atau memang background-nya yang tadinya cerah dirubah menjadi gelap. Oke, prosesnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita akan editing lagi, yaitu dengan menggunakan foto yang kedua, masih dengan model laki-laki. Ini juga sama konsepnya ya, merubah background menjadi gelap. Oke, karena di sini backgroundnya hijau, langit, biru. Oke, kita akan rubah gelap.
Oke, sekarang kita lanjut ke foto yang ketiga. Ini benar-benar memperlihatkan awannya dengan jelas ya. Jadi merubah atau mengurangi warna dari awan dan pohon-pohon di belakang objek. Oke, kawan fotografi, itu tadi pembahasan mengenai tutorial editing foto menggunakan Lightroom, yaitu di handphone. Nah, mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya dan untuk mempublish di media-media sosial. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.